wangi senyumanmu terukir di setiap detik. Walau saat jatuh kau tetap di sisi menemani hati yang sepi. Pancar sinar cahaya saat ku gelap, kau persembahkan taat setiap pengorbananmu takkan ku persia, ku langitkan doa-doa agar cinta kan terus mekar semanya. Sinar cahaya saat ku gelap, kau persembahkan taat setia. Saya. Wah, feel eh pagi-pagi. Feel. Lagu bukan lagu ni ke? Reception, bukan? I don't know. Oh. Boleh je. Pagi-pagi terus bagi ya. Tunggu, kita ke depan sahabat. Depan sikit eh. Sini. Hari okay. Alhamdulillah sehat. Yeah. Khabar semua sehat. Sekarang dah dewasa. Nak cakap apa? Cuma 20. 21. Tu lagi ya, tahun ni dah 21. Baru dia datang MHI. Adik pun berapa? Ah, masa itu baru 11 tahun ke 12 tahun dah tentu. Dah lama dah. Ini single terbaru Haris kan? Single terbaru saya. Anugerah. Anugerah. Jadi mungkin ceritakan sikitlah pasal Anugerah ni. Okey, lagu Anugerah ni menceritakan tentang satu benda yang kita terlalu macam anugerah, satu benda yang besar untuk kita dan kita sangat-sangat hargai anugerah yang diberikan tu. Jadi saya tunjukkan lagu Anugerah ni memang untuk ya untuk orang yang dalam music video. Siapa tu? Kena teka lah siapa. Saya. So memang lagu ni memang dia dia something yang sangat-sangat special. Baik, tapi sebelum tu sebelum kita berteka-teki lah Cik, banyak nak teka-teki ni. Kan. Kita tengok dulu mana dia yang 11 tahun tu? Ha? Mana budak 11 tahun tu? Mana dia? Mana? Jom. Wow. Oh, lah. Aduh. Ini masa 11. Ah, iyalah, betul lah. Betul. 11 tahun. Akan mengenangmu walau dunia akan berakhir, tak mungkin ku lupa kisah denganmu. Comel, ya? Allah. Aduh, kenapa lah pagi-pagi ada video-video ni? Marah Farin. Come on, producer kita.
Oh, oh shit. Okay. Oh. Tangan-tangan. Oh, oh, oh. Superman tu. Nampak Superman tu. Lu mari-mari lu. Takut. Alamak. Apa ya Allah? Bila sudah kering, pasti akan buntu. Saya main gitar. Lagu sendiri saya. Kenapalah? Ya Allah, hai, dengan rambut pemperang kecil-kecil. Suara dah lain lah. Suara dah lain. Banyak dah. Macam mana dewasa dalam industri? Saya, bagi saya, okey, sebab saya memang berkecimpung dalam industri dari usia yang sangat muda, dari usia 10 tahun. Jadi perjalanan saya daripada 10 tahun sampai ke sekarang memang boleh katakan bukan satu perjalanan yang mudah. Saya dah rasa, you know, dekat atas, dah rasa dekat bawah. Jadi memang banyak benda yang dah lalui dan saya sangat-sangat berhati-hatilah sekarang ni. Banyak berhati-hati untuk masa-masa yang akan datang. Okey, kepada peminat Haris nak telefon, nak bercakap terus boleh 0377261603. Mungkin cinta Adia sedang UPSR. Barangkali ketinggiannya. Saya terima Serena rahmat Tuhan. Baik, hello. Kita dah ada panggil. Ada. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ni? Kenal tak suara? Oh, ya Allah! Ya Allah! Surprise! Ya Allah! Apa? Saya macam siapa? Dia tak boleh. Kali tengok Allah. Hello, khabar. Silakan peminat hari. Peminat nombor satu ya. Silakan, ada soalan untuk... Ya, peminat nombor satu ni. Okay. Silakan soalannya. Silakan. Tuan Lady Yana. Ethan. Kita sebab tadi tanya dekat Haris, lagu Anugerah ni sebenarnya pasal apa? Ada cerita lah pasal ni Anugerah terbesar lah semuanya kan? Tapi last kali dia kata, sebenarnya untuk yang dalam video klip tu. Orangnya. Rasa orang yang sama yang bercakap ni dengan dalam video klip tu. Jadi bagaimana Intan? Bagaimana lagu Anugerah ini memang dituju khas untuk Intan sendirilah yang berada dalam video klip tu? Okay. Lagu tu, alhamdulillah lagu untuk saya. Sebenarnya tak ada siapa pun pernah buat lagu untuk saya kan. So, macam sweet gila lah. Haris ni memang sweet lah. Ya, memang sweet lah. Okay. Ini nak apa tu? Intan, apa sisi kematangan Alif? Apa sisi kematangan Haris tu? Kita boleh nampak daripada segi nyanyian dia, dari segi dia punya percakapan dan juga penampilan dia sangat berbeza lah. Sebab memang nampak walaupun dia berumur 21 tahun, kita nampak kematangan dia dekat situ. Kalau rasanya kalau korang interview pun, korang tanya dia semua soalan pun, the way dia jawab pun kita tahu semasa segi kematangan dia kan. Tak nampak macam budak-budak berumur 21 tahun. Setuju. Jadi perasaan Intan malu tak... Malu pula, merah nama dia. Perasaan Intan tak berubah ya, melihat video-video Haris berusia 11 tahun tadi, mesti maintain. Tak tengok. Okey, nanti kita share link dekat Intan. Comel. Sebab sekarang ni saya shooting kat Langkawi, saya dekat hotel room, tak ada TV. Tak ada TV, so saya tak boleh tengok. Intan kat sana tengah shooting ya? Tengah shooting drama. Apa ni, Intan tak rakamkan lagu ke? Apa dia, sorry? Tak rakamkan lagu? Yang tu kita tanya Haris, insyaAllah akan ada bersama dia. Wow, you nak duet dengan I kan nanti? Wow, meletup nanti. Mungkin nak lah. Tapi suara tak lah, suara I macam tak lah. Saya kebat suara you. Rasa macam tengah on the phone lah. Bila kita buat korang sekejap. So kita pula dalam panggilan juga kan. Intan, okay, sedikit perkembangan Intan. Bougainvillea. Ya, sekarang ni ada drama saya di TV3 sama Rinda setiap Isnin hingga Khamis yang bermalam iaitu Bougainvillea. Hari ni baru episod yang ketiga. So, sudikanlah untuk tengok. Okay. Haris, kata-kata akhir untuk Intan. Jaga diri kat Langkawi, okay? Amboi. Alah. Rasa macam dia dekat depan.
depan. Saya dengan saya mana. Sebab saya terkejut. Sendiri yang nak beritahu pasal apa? Ya, malu. Dia malu-malu ke? Malu. All the best. Selamat-selamat kat situ ya. Jaga diri ya. Melangkawi tengah ramai orang kan? Ya, betul. Ramai gila. Gila dia. Ramai. Okay, bye-bye. Take care. Thank you tau, call. Thank you, call. Alright. Kan siapa lah tengok dia. Alright, bye-bye. Jumpa lagi. Aduh. Okay. Ada seorang kawan lah. Nama dia Da'i Luqman kan? Ya, saya. Dia kata, awak ni suka kedewasaan, kematangan. Okey. Ya? Saya bukan sebab saya dari kecil memang bercampur dengan orang-orang yang lebih matang dari saya. Yeah. Saya kalau lepak pergi jumpa dengan kawan-kawan pun kebanyakannya orang yang dah, kalau saya masa 15 tahun saya lepak dengan orang yang 20 lebih, dah 30 lebih. Jadi saya memang saya punya circle macam tu. So, mungkin daripada you know menyebabkan itu saya tahulah orang semua kata nampak tua je kan. Perjalanan kerjaya kejayaan Haris ni memang sangat lama kan. Dalam usia takat ini dengan pengalaman yang ada dalam tangan ni, apa? What's next untuk Haris? Apa yang nak sampai? Saya rasa dah tiba masa untuk saya fokus on satu benda. Dan saya rasa sebab saya dah pernah saya bermula dengan menyanyi. Daripada menyanyi berlakon pula, dah berlakon pengacara. Sebab bagi saya benda tu saya nak ambil pengalaman. Sebab dalam bidang industri ni dia besar kan. Karya dia, seni ni besar. So dia kaya dengan macam-macam benda. So saya nak explore semua benda. Dan bila dah dapat pengalaman setiap benda yang saya buat, baru saya rasa okay, now time untuk saya fokus on satu yang benda. Yang mana fokus sekarang ni? Menyanyi. Menyanyi? Saya tahu soalan tu. Berbau lain kan. Pandai. Baik, kita tengok kembali kepada video klip. Ini video klip memang, sebab lagu ni memang untuk si dia. Jadi memang bagaimana idea untuk video klip ni? Idea dia sebenarnya datangnya dari produksi yang shoot dengan saya, Daily Dose Film, and then Sony sekali dan juga saya. Jadi kita orang cari satu storyline yang sangat simple sebab sekarang ni kan masa PKP masa ni tak boleh shoot dekat luar-luar lagi. So kita kena cari satu location yang tak terlalu besar, yang tak terlalu pack dan buat satu storyline yang sangat simple dan inilah hasil dia. Ya, dia punya idea. Cincin tu olok-olok ke betul? Baru dia cakap kan. Tak cincin tu olok-olok ke? Eh, itu scene je. Bila scene tu? Bila scene tu? Insya-Allah. Tengok jap. Insya-Allah. Gambar. Gambar macam. Bilalah. Okey. Saya kena usik ya, tak apa. Betullah, saya kena usik je bagi ni. Doakan lagu anugerah ni insya-Allah semoga terbaru Haris dan kita doakan dari jugalah yang mendatang. InsyaAllah. Itu sebab lama tak datang Malaysia kan? Oh lama, dah lama. Nah, dulu datang adik, okey. Oh masih tak boleh move on eh? Sila move on ke depan. Bila dia ni, bila dia membesar, kita makin mungkin awak saja. Baik. Itu akan terbaik untuk Haris. All the best. Terima kasih kerana sudi menjemput saya hari ini. Okay, jaga diri. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Yeah, 2021. Let's go. Okay. Esok kita cerita apa? Esok kita ada persiapan persediaan pembelajaran 2021. Betul. Jaga diri. Be safe. Kita jumpa esok. Assalamualaikum.